Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga diberi kelimpahan rahmat dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kelompok kami akan membuat sebuah presentasi dari proyek yang sudah kami lakukan berupa pengolahan limbah serabut kelapa menjadi kertas. Proyek ini dilatar belakangi oleh banyaknya sampah serabut kelapa yang berserakan di pinggir jalan setelah aktivitas penjualan kelapa muda di sekitar daerah kami. Proyek ini bertujuan untuk mengolah limbah yang tidak terpakai ini menjadi sesuatu yang lebih berguna, yaitu kami menemukannya kertas. Kelompok kami ini beranggotakan saya Ilham Haji Utama, kemudian ada Laili Lutfiah, dan Faizatul Nikmah. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, kita harus siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut antara lain yaitu tentu saja sabut kelapa, kemudian ada tepung kanji, ada cat, ada penumbuk serta tempat ditumbuknya, kemudian siapkan air, lalu alat untuk pemanas serta pencetak, kemudian ada pisau serta ada penyaring. Langkah yang pertama untuk cara kerjanya adalah kita ambil dulu serabut kelapanya, kemudian kita ambil serat-seratnya dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik. Setelah itu serat-serat tadi dimasukkan ke dalam penumbuk, kemudian kita tumbuk sampai serat tersebut menjadi halus. Setelah itu kita saring menggunakan dua kali saringan. Saringan yang pertama adalah saringan dengan celah yang sedang, kemudian saring lagi dengan celah yang kecil agar menghasilkan serbuk dari serabut kelapa yang lebih halus. Setelah itu langkah selanjutnya adalah ambil tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan, kemudian larutkan ke dalam air. Setelah itu masukkan bubuk serabut kelapa tadi ke dalam tepung tapioka, aduk lalu panaskan selama 10 menit. Setelah 10 menit kita masukkan cat. Setelah itu aduk hingga merata. Tunggu sampai sekitar 15 menit. Setelah itu tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian keringkan selama sekitar 1 hari 1 malam dan jadilah kertas tersebut. Hasilnya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.